Syifa saat ini meminta pendapat kepada Dafri mengenai apa yang harus mereka lakukan. Karena sebentar lagi, Nadia akan segera mempercepat proses pernikahan Syifa dengan laki-laki yang telah dipilihkan oleh Nadia. Nadia sengaja melakukan hal ini karena ia ingin menyelamatkan hubungan antara Alina dan juga Dafri. Karena Nadia telah beberapa kali memergoki, Syifa dan juga Dafri saling tatap-tatapan, yang membuat Nadia pun saat ini merasa curiga bahwa memang benar seperti ada hal yang telah disembunyikan oleh Dafri dan juga Syifa dari semua orang. Nah guys, entah apa keputusan yang akan diambil oleh Dafri dan langkah apa yang akan mereka ambil untuk menyikapi.